semua. Kalian bisa lihat sendiri untuk di bagian bawahnya, di bagian... Bro! Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan di video kali ini, seperti di judul dan di awal video, kita bakal ke markas TV Man terbaru yang ada di episode 66. Dan karena banyak yang request dan banyak yang setuju juga, ya jadi aku bakal langsung aja kita bakal mengeksplore untuk markas terbaru TV Man di episode 66. Ya jangan lupa tinggalkan like dulu sebentar ya untuk yang orang-orang baik. Dan yang belum subscribe juga jangan lupa di subscribe kalau kalian pengen aku ke markas-markas lainnya lagi nanti ke depannya. Dan ya udah sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih orang baik. Dan ya udah langsung kita bakal mulai ke markas TV Man. Let's go. Oke guys, aku udah ada di markas TV Man episode terbaru 66. Dan di sini kita udah bisa lihat kanan kiriku udah ada penjaga pintu masuknya, yaitu para TV Man. Oke, sebelum kita mengeksplor di sini, siapa yang setuju kalau di episode 67 bakal ada Titan TV Man upgrade? Dan ya, like video ini kalau kalian setuju dan sependapat yang ya berpikiran sama seperti aku. Aku yakin 67 pasti bakal kedatangan Titan TV Man. Harusnya ya, karena udah ada bocoran sedikit di akhirnya seperti yang episode 49. Pasti bakal muncul kalau udah dikasih bocoran. Dan oke, ini dia untuk pintu masuknya ada di sini. Dan sekarang kita bakal langsung aja mengeksplor markasnya. Oke, langsung aja. Di sini kita udah bisa lihat ada Big TV Man juga di bawah. Oke, mereka pada di atas semua. Ya, karena ini markas TV Man. Oke, dan untuk di bagian sini ada beberapa TV Man yang lagi mengontrol apa, aku nggak tahu nih ya. Kalian bisa lihat sendiri aja. Dan untuk di TV Woman. Oke, di bagian sini ada TV Woman yang menjaga, aku nggak tahu ini pintu apa ya. Kita cuma bisa mengintip doang. Nah, nanti kita bakal coba masuk. Kita bakal izin dulu sama dia dan langsung aja untuk ke bagian sini. Wow, ini real full dipenuhi oleh para TV Man. Kita nggak perlu heran ya kenapa banyak TV Man di sini, karena emang ini adalah markas TV Man kan. Oke, aku nggak tahu di tempat apa. Yang pasti ini untuk ibarat kata ini kayak lobby ya, lobby dari TV Man itu markasnya ini adalah di sini. Kayak tempat para tamu masuk pertama kalinya. Pintu masuknya ada di sebelah sana yang tadi. Dan di sini benar-benar full dengan TV Man, dijaga ketat pintu masuknya aja. Di atas apa? Bro, ini HP. Pak, misi pak. Oke. Okay. Hah, HP? Aku gak tau guys ya. Ini tidak ada pemanduku tau gak sih? Oke, okay, kayaknya adalah pintu rahasia atau pintu yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun ya. Ini kenapa susah banget masuknya sih? Ini apa? Lift? Oke, okay, aku gak tahu pada gak bisa dibuka atau dipencet gak ada reaksi apapun. Oke, kita bakal coba turun aja. Jadi intinya ini adalah lobby dari TV Man ya. Markas TV Man adalah di sini. Dan aku yakin nih, pintu masuk ke ruang utamanya ada di sini. Cuman dijegat sama mereka bertiga. Oke, aku bakal coba paksa pengen masuk ya. Aku pengen nanya dulu ke dia, apakah kita boleh untuk masuk lebih dalam ke markas TV Man? Dan oke, langsung aja. Boleh aku masuk lebih dalam ke markas TV Man? Aku udah dapet izin dari petinggi untuk ya memeriksa keadaan di markas TV Man. Oke guys, kita boleh masuk. Tapi setelah kita udah keluar dari markas TV Man ini, kita nggak boleh memberikan sedikit pun info kepada siapapun. Jadi ini benar-benar rahasia beneran. Oke, cara masuknya? Oke, kita tinggal tekan aja tombol merah yang ada di sebelah kanan, kita bakal langsung bisa membuka pintunya. Permisi. Terima kasih, bro. Wow, sejauh ini markas yang paling membuat aku sangat kagum ya. Oke, ini tombol apa? Iya teh, tombol naon cuman begitu dong. Oke, nggak tahu guys ya, kita langsung aja jalan lagi. Oke, kita lanjut lagi aja ya. Dan untuk di bagian sini ada kanan, kiri, sama lurus. Kita bakal ke jalan mana dulu nih? Ini hampir mirip seperti markas gabungan ya. Bener-bener banyak pintunya. Dan kita bakal coba ke kanan dulu kah?
ada para kameramen. Apa ini? Oke, di bagian sini ada para kameramen juga ternyata di markas TV Man ya. Seperti biasa, di setiap markas itu kita selalu menemukan, bro, lu gak sopan. Turun. Oke. Okay. Oke, jadi untuk di markas TV Man ini ada para kameramen juga yang membantu, ya entahlah ya. Intinya di sini mereka membantu-bantu juga para TV Man di markasnya. Dan oke, okay, untuk di bagian sini, ya Allah, pintunya banyak banget sumpah. Kita bakal ke bagian sana dulu kali ya. Tadi di bagian sana juga aku ngelihat kayak ada yang bercahaya gitu dilapisin sama pelindung gitu ya. Ini ya? Kalian tahu nggak ini? Kalau kalian nonton yang dari channel Fearless, kameramen itu bekerja sama mikrofon. Dan apakah TV Man juga sama? Mereka mulai bekerja sama dengan mikrofon? Aku nggak tahu. Yang pasti di sini ada satu mikrofon yang kecil. Apakah bakal muncul juga Titan mikrofon? Kita nggak tahu. Dan ya udah guys, kita bakal langsung lanjut lagi. Tadi ke kanan sama ke kiri berarti kita tinggal lurus. Oke, langsung aja kita bakal lanjut lagi. Dan sebelum kita masuk, jangan lupa untuk yang belum like, tekan tombol like-nya sekarang ya, untuk support aku biar aku semangat untuk ke markas-markas Skibidi Toilet atau ke tempat-tempat yang ada di setiap episode Skibidi Toilet. Dan yaudah, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih, semoga sehat selalu. Dan oke, langsung aja. 1, 2, 3. Big TV Woman. Ini pertama kalinya aku ngelihat di markas TV Man ada Big TV Woman atau TV Woman yang versi large-nya ya, yang versi besar. Dan oke, di bagian sini seperti biasa, di setiap sudut itu pasti ada si TV Man yang kecil ya. Oh, bener kan? Mikrofon. Oke. Ini gak tau lagi ngapain, ini lagi ngoding apa gimana, aku gak tahu. Dan oke, kita bakal langsung lanjut aja. Berarti pintunya hanya di bagian sebelah sana ya. Yang selanjutnya, ini berlapis-lapis loh pintunya. Di bagian atas, seperti biasa, di bagian atas ada para TV Man juga. Dan oke, kita bakal langsung aja ke sini. Let's go, kita bakal masuk lagi ke pintu selanjutnya. Seperti biasa, jangan lupa di like dulu untuk yang belum like ya. Terima kasih banyak. Dan 1, 2, 3. Tempat apa ini? Ih, serem banget tau gak sih? Pintunya kadang-kadang ketutup sendiri. Gak tahu itu apa, buat apaan. Oke, kita bakal lanjut lagi aja menuju pintu selanjutnya. Oke. Tempat penelitian UTA. Ya, gue kekurung dong. Oke, aku udah kembali lagi ya. Dan tadi kekurung di dalamnya kejepit. Bayangin. Oke, let's go. Ini berarti adalah tempat utama dari markas TV Man ya, untuk penelitian kah? Bro, guys, sepertinya aku orang pertama yang ke markas TV Man pada episode 66 ya. Ini tempat apa? Ini ngebukanya gimana sih? Ini aku gak tahu cara buka yang ini gimana, guys. Oke. Bentar. Lagi dan lagi, scientist man atau scientist versi manusia selalu ada di setiap markas. Ini selalu menjadi konspirasi ya, kenapa dia ada di setiap markas yang kita kunjungi. Dan ada satu lagi, aku gak tahu ini apa, tapi ini kayak pergabungan dari Titan Kameramen sama Skibidi Toilet atau sama Toilet. Dan coba menurut kalian, apakah ini ada kaitannya kerjasama antara TV Man dengan Skibidi Toilet yang dari kubu Astro gitu, siapa tahu? Oke, aku gak tahu guys, yang pasti di sini kalian bisa lihat sendiri ada scientist dan juga sebutannya apa ya, kameramen toilet. Gak tahu ya guys ya, kurang lebih seperti itu. Dan di bagian sini seperti biasa juga, ampe bawah mereka kerja semua. Ya udah guys, untuk tempat masih ini luas amat ya. Oke, kurang lebih ini dia untuk tempat utamanya, aku gak tahu. Tapi menurutku ini adalah bagian utama dari markas TV Man sepertinya ya. Tapi yang aku pengen cari adalah di mana keberadaan Titan
TV Man Upgrade. Apakah dia udah pergi dari markas ini seperti yang di episode 66 yang di akhirnya tuh bercahaya? Itu kan dia keluar dari tempat pengupgradeannya. Jangan bilang dia udah enggak ada di sini. Dan okay, kita bakal coba langsung jalan lagi ke sini. Seperti biasa, ini pintu. Ada beberapa pintu yang bisa dibuka sama yang kagak ya. Okay. Bro, ini tempat apa lagi? Okay. Aku sampai capek sendiri tau gak sih? Jalannya di game tapi capeknya nyampe ke real life ya. Ini apa sih? Bukan apa-apa. Guys, kalian lihat sesuatu? Ada Bang Dava di markas TV Man. Palaku pengen pecah lama-lama ya. Ada saintis, Bang Dava, pergabungan Titan Kameramen dan Skibi di toilet. Oke, ini tiga hal yang bisa aku temukan di markas TV Man. Tapi aku pengen cari bener adalah apakah ada Titan TV Man ya. Aku pengen melihat versi update-nya seperti apa gitu. Dan oke, kita bakal coba langsung jalan lagi. Intinya di sini ada Bang Dava yang lagi ngumpet di sana. Tapi jalannya lewat mana ya? Lewat sini kah? Nggak ada pintu masuknya ke sono, kocak. Oke guys, aku nggak tahu ya. Tapi kita bakal coba langsung aja jalan ke sini lagi. Ini apa sih? Kok kayak serem banget ya? Yaudah, kita bakal lanjut lagi aja langsung ke bagian sini. Ini gak balik lagi kan? Oke, tempat ini terlihat normal doang, biasa. Oke, berarti di sini gak ada pintu, Mas. Apa? Apa sih? Ini tempat apa? Aku bingung nih, ini benda apa? Karena di setiap sudut ada benda ini, dan benda ini termasuk benda yang disembunyikan kah? Buktinya? Loh? Aku gak tahu guys ya, markas sumpah membingungkan banget, dan kita bakal lanjut lagi aja ke bagian sini. Oke, kayaknya ini adalah tempat terakhir yang kita bakal kunjungin. Aku gak tahu ini tempat apa. Kita bakal langsung lihat tempat yang tadi juga. Kalian ingat yang ada sih? TV Woman juga. Dan berarti kita udah selesai dong muter-muter ke seluruh markas TV Man-nya. Pertanyaanku satu, apakah Titan TV Man udah gak ada di sini? Oke, aku gak tahu. Yang pasti kita udah mengelilingi seluruh markas TV Man ini. Dan sekarang kita bakal balik lagi ke lobby awal ya. Dan aku gak tahu. Sepertinya perkiraanku kalau misalnya TV Man ini udah keluar atau udah membantu duo Titan, jadi makanya dia udah gak ada di sini. Kita udah gak bisa temukan Titan TV Man upgrade di sini. Dan ini yang akan ada satu lagi. Berarti ada tiga hal yang kita temuin. Empat hal. Mikrofon, apakah aliansi mikrofon bakal membantu? Lalu ada saintis versi manusia, ada Bang Dava, dan juga ada Titan Kameramen yang digabungin sama Skibi di toilet yang tadi. Dan empat hal yang aku temukan di markas TV Man. Dan ini dia untuk lobby awalnya. Kita bakal langsung keluar lagi. Dan ya udah guys, mungkin kayaknya itu aja kali ya untuk di markas TV Man. Gak ada hal lagi yang bisa aku temukan. Dan terima kasih untuk TV Woman udah mengizinkan aku masuk. Dan ya, terima kasih. Berarti udah guys, untuk video kali ini segini aja. Kurang lebih seperti ini untuk markasnya. Bener-bener dari atas sampai bawah itu TV Man ngejagain semua. Kalian bisa lihat sendiri untuk di bagian bawahnya, di bagian... Bro, ini sama yang kayak kita lihat pas ke markas TV Man sebelumnya gak sih? Tapi palanya kenapa gak kelihatan lagi sih? Ini udah agak sedikit terlihat kayak kepalanya begitu guys ya. Jadi intinya ini dia. Kita seenggaknya udah ngelihat sedikit ya bentuknya seperti apa. Dan ini dia Titan TV Man Upgrade. Apakah bakal segera muncul di Bang Dava seperti ini? Kita gak tahu. Yang pasti aku udah ke markas TV Man dan menemukan ada Titan yang berada di bagian lobbynya. Kita gak tahu ini apakah Titan TV Man apa bukan. Yang pasti di sini ada satu raksasa yang terlihat. Jadi ada kemungkinan ini Titan TV Man, ada kemungkinan juga Titan aliansi baru mungkin ya. Tapi ini dia kurang lebih untuk tampil. Bro, gede guys, tapi palanya gak kelihatan, sorry ya. Guys, sepatunya kotor banget. Maksudnya kakinya besar banget. Anjir, ini beberapa kali lipat dari TV Man yang kecil.
TV Man yang kecil aja cuma kayak berasa segininya, 1000 kali lipat kayaknya ya gedenya. Dan oke, mungkin itu dia untuk yang bisa aku kasih unjuk ke kalian untuk markas TV Man yang terbaru di episode 66. Dan kalau misalnya kalian setuju, kita bakal ke markas lainnya lagi nanti kalau ada episode baru, atau ke tempat syuting Skibidi Toilet yang di setiap episode terbaru. Langsung aja like video ini sebanyak-banyaknya. Tembusin video kali ini like-nya 10.000. Bisa gak coba guys ya? Masa kalian pelit sih sama like guys ya? Aku udah rela-rela mencari markasnya sampai akhirnya ketemu. Dan yaudah, sekali lagi untuk kalian wahai orang baik, jangan lupa di like video ini. Dan untuk yang belum subscribe, langsung subscribe kalau gak pengen ketinggalan sama markas-markas dan juga tempat lokasi syuting Skibidi Toilet lainnya. Karena aku bakal ngebuat kalau emang mapnya ada. Dan yaudah, untuk video kali ini segini aja. Kalau gitu guys, seperti ini aja ya. Aku udah gak bisa mengeksplor bagian mana lagi karena udah semua kita kelilingi tadi. Dan yaudah, untuk video kali ini segini dulu coy. Yaudah guys, untuk video kali ini segini aja. Terima kasih udah nonton. Dan ya, jangan lupa sekali lagi untuk kalian yang request nih ya, dari kemarin bang ke markas TV Man terbaru di episode 66. Oke, aku udah kunjungin. Dan yaudah, kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga cebok kalau banyak. Dan see you next time. Bye bye.